Untuk mengenalkan sosok presiden dan wakil presiden yang baru, anggota polisi Polres Jepara, Jawa Tengah, membagikan ratusan bingkai foto pasangan presiden yang baru, Prabowo Gibran, ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Meski masyarakat sudah pada tahu terkait presiden yang baru, namun pihak sekolah dan masyarakat masih banyak yang belum mengganti foto presiden yang lama. Beginilah aksi polisi RW dari Polres Jepara, Jawa Tengah. Setiap hari saat membagikan ratusan bingkai foto pasangan calon presiden dan wakil presiden yang baru ke lingkungan sekolah dan masyarakat. Pembagian foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bentuk mengenalkan sosok presiden yang baru kepada peserta didik dan masyarakat. Selain itu juga sebagai salah satu upaya mendukung program presiden yang baru. Karena baru dilantik, banyak dari pihak sekolah dan masyarakat yang belum membeli dan mengganti foto presiden yang lama. Sementara itu, salah satu guru SMP Negeri 5 Jepara sangat mendukung apa yang dilakukan oleh polisi RW. Pasalnya, pihak sekolah belum sempat mengganti foto presiden yang baru karena baru dilantik. Dengan penggantian foto presiden ini sebagai salah satu bentuk pembelajaran bagi anak didik. Belum, karena memang kita belum mengadakan itu, sebab pelantikannya juga baru kemarin. Kita baru merencanakan untuk menggantikan. Jadi, kalau tadi ada dari kepolisian memberikan bantuan sebagai apa ya stimulan kepada kami agar di kelas-kelas yang selanjutnya nanti kita akan ganti Bapak Presiden dan Wakil Presiden, mengingat memang Presiden dan Wakil Presiden kita sudah ganti yang baru. Dengan adanya kami sangat senang karena ini adalah contoh pertama di kelas yang diganti Presiden dan Wakil Presidennya. Harapannya dengan contoh ini, anak-anak tahu bahwa mulai sekarang ini dan mulai tanggal 20 sejak dilantiknya Bapak Prabowo Subianto beserta Bapak Gibran Rakabuming Raka, sejak itu pula maka Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berganti dengan yang baru. CRB, pembagian foto Presiden dan Wakil Presiden yang baru sebanyak kurang lebih ya ratusan, Pak. Kegiatan ini dalam rangka pengenal presiden dan wakil presiden yang baru kepada siswa-siswi dan warga masyarakat. Giat Polri dalam hal ini Polres Jepara adalah upaya mendukung pemerintahan yang baru. Mari kita dukung dan doakan pemerintahan yang baru supaya dapat melaksanakan tugas dengan baik dan pembangunan berjalan dengan lancar. Untuk pembagian ratusan pasang bingkai foto presiden dan wakil presiden ini akan terus dilakukan di wilayah polisi RW masing-masing. Diharapkan selain bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan foto pasangan presiden yang baru, juga sebagai salah satu mengenalkan sosok presiden yang baru, serta mendukung program kerjanya. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan.